Oke, jadi tadi videonya kepotong karena yang pegang kamera gak tahan ketawa. Padahal itu bahasa Kupang, bahasanya sendiri. Oke, jadi cerita yang kedua. Kalau cerita mau itu dulu yang paling terkenal itu waktu sama si SMA itu, Mr. Chico. Oh, Mr. orang Chico, orang mana? Waktu itu dia cerita nih, satu kali begini, kemarin ini dia mati. Tuh, padahal ini pada Papua, jadi satu kali begini, Martin mati, toh. Jadi dia mau ondong setelah dia mau kubur dia itu di atas gunung sana. Jadi sampai kulpeti, toh. Baru pacaran ini dia semabuk. Dari pas sementara pikul begini, don jalan. Baca di tasonto. Yes. Baca di tasonto, peti puncak dan guling sampai di bawah dan tertunggu di bawah dan peti pincang. Mayat mau keluar. Dari atas gunung sana, dia pun nenek dong, dia pun tante dong menangis, dia mama dong menangis, bilang Mariteño, untung kau mati yo, ntar kalau kau hidup itu, kau mati. Jadi kan, ya untung dia mati, begitu. Jadi Mariteño untung dia sudah mati. Kalau misalnya dia masih hidup, dan dia tegul di bar, pasti dia mati juga dong. Jadi mama bilang bunuh semua mati, kalau masih hidup berarti mati lah. Lama-lama dan ada dosa. Ini kisah nyata. Jadi ceritanya ini misalnya Eric. James. Dia di sini dia mau jalan-jalan, dia mau jalan ke depan, lalu pakai motor. Cuman dia pinjam helm, tapi jalan terlalu jauh. Jadi dia pinjam helm ke Eric. Eric pinjam helm dong. Lembaran kan mau kemana? Sen ke depan saja. Langsung Eric bilang begini. Siksa mau pakai helm lagi. Ini cerita teman tidak lucu. Cuman biasanya kalau orang dong mau bikin logo, orang ketawa. Tidak tahu kenapa, padahal ini biasa aja sebenarnya. Kenapa ya? Tak senyilak lah. Kenapa? Tak cinta mau pakai helm lagi. Itu ada apa-apa lu? Maksudnya ke situ aja, kok pakai helm lagi? Ya sebenarnya bagus juga sih. Si James ini dia walaupun ke tempat yang dekat itu pakai helm. Biar dia mematuhi peraturan yang lintas. Cuman, ya karena kebiasaan orang Indonesia yang pergi ke tempat yang agak dekat nggak usah pakai helm. Jadi, tapi masalahnya di logat. Masalahnya di logat. Kayak macam kayak waktu itu si Wiranto melihat video anak Kupang berantem. Anak SMK. SMK. Yoi. Duel itu. Pas udah pukulan muka telak. Telak tuh. Dia ketawa sekarang lagi. Makinnya apa? Padahal cuma main telak. Telak kan? Terlang, itu ketawa. Warna apa? Tidak ada itu. Ternyata apa itu? Bukan. itu kemarin yang katung lihat ini, siapa dia pun ini. Siapa? Vlog. Yang ada yang masuk. Tuhan, tapi bawa ya, kok aja. Gue ada tuan bebal dan pakai mobil kuning nak bebal dulu. Sekarang gue pokoknya logat gitu. Kalau anda dari daerah situ, anda gak bakal kalau kau dari situ pasti pasti merasa kalau kau logat itu aneh. Tapi kalau kau dari tempat lain dan dengar logat orang lain pasti rasa aneh. Misalnya orang Dobo dengar orang Dobo Kupang ketawa karena aneh. Orang Kupang saya bisa ketawa deh. Jadi ya, ya begitu. Misalnya kalau bicara dengan Gion ya, bicara dengan Gion pakai Kolo, begitu. Anto ini ketawa. Orang itu yang lucu. Orang itu yang lucu. Karena ada, cuma logat ya. Kau berbicara pakai logat Dobo deh. Gimana? Cina ada, warnanya jamu, mau sebegin lagi. Kalau
Kalau lo ke Dobo yang paling sering ketawa itu Arson Brown. Fix. Arson Brown kalau dengar lo ke Dobo dia ketawa. Padahal karena kalau lo ke Tuol juga orang lucu. Ada yang ketawa. Merasa lucu. Nah, iya deh. Sebenarnya ini begitu. Nah, bahasa di Indonesia ini terlambat, bukan bahasa, bahasanya itu cuma satu, logat dan aksen dan bahasa daerahnya macam. Jadi dia tercinta Indonesia. Oke, bye-bye. Tapi NTT, apalagi Flores. Dobo juga. Momere. Apa? Bos, ngomong aja, bos. Apa, bos? Ngomong aja, bos. Gak ada apa. Once again. Apa? Momere. I love you, Momere. Maksudnya orang yang ngomong.